السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. بسم الله، لا يسك الخير إلا الله. بسم الله، لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله، وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ingkang kawula kula mulyakaken para habaib, para kiai, para sesepuh, para pinisepuh, wabil khusus Al Habib Zainal Abidin bin Nuh Al Haddad, ugi Habib Hasan bin Syekh Abu Bakar, Bapak Kiai Jailani yang kita hormati, Bapak Kiai Sa'ad, para pengabdipun Porojo, Kecamatan Jatiporno, khususipun Bapak Camat, dan para muspikar, pihak kepolisian dan TNI yang rawuh yang kita hormati, para sirek-sirek kru Jamaah Muhibbir Rasul Sororaya yang rawuh yang kita hormati, Bapak-bapak pengurus MBC Nahdlatul Ulama Jatiporno, aku ingkang kula hormati, para pengurus takmir masjid Baitur Rahman menoko kerep nggih Jatiporno ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Monggo sarangan kita syukur wonten ngasihipun Allah. Bila ing dalu meniki kita saged sesarengan menggahan wonten Masjid Baitur Rahman mriki, kita ngaji nggih maos hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdo-sabdo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang di dalamnya ini penuh dengan pelajaran dan penuh dengan pitedah-pitedah luhur ingkang dados pegangan kita, angin kita gesang sebatas kita niki selamat dunia akhirat, ngertosi jalan ingkang lurus. Niki salah satu mukjizatipun Rasulullah, bilih sampun yuswanipun luweh dari 1400 tahun, namung lafat-lafat sabdo-sabdo dipun Kanjeng Nabi niki tesih terjaga dengan rapi, sehingga panjenengan wong saiki abad ke-21 Masehi, akhir zaman, dalam kondisi zaman sing rusak atas ngaten iki, ning telinga kita, akal kita, roh kita masih bisa mendengarkan lafat lan sabdo nipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara matan nggih, dan bahkan juga makna yang persis dari napa ingkang napa menika disabdakaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otentik, tidak berubah. Masyaallah. Termasuk juga Al-Qur'an lebih otentik karena dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Sehingga wong Islam niki manusia yang jelas pegangane, jelas tuntunane dalam dunia yang luar biasa. Diombang-ambingke menungso urip iki ngalor ngidul ngetan ngulon, nggih, nyungsep-nyungsep nganti ora jelas anggonipun wong kuwi bedake di wong sing apik, di wong sing elek, di dalan sing leres, di dalan sing ranggenah kuwi saking bingunge. Nggih, tapi wong Islam nek berpegangan kepada Al-Qur'an, hadisipun Rasulullah dan pemahamanipun para alim ulama, nggih, yang memahami Al-Qur'an dan hadis itu dengan sanad sesuai dengan tuntunan dari guru ke guru, dari ke guru, dari ke guru sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga panjenengan ngertos dengan lengkap, jelas, lurus, gamblang, ya, dengan pengertian sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Mulane Bapak Ibu yang mulia, pupung kula lan panjenengan iki urip, apalagi yang masih muda-muda, harus rajin ngaji. Ih, harus rajin ngaji. Beno panjenengan urip ke depan itu tuh tahu jalan. Cara nenek jenengan tua arep melaku neng Solo wis ngerti jalan tuh. Terang benderang. Nggih. Lah ilmu ya, ilmu ini merupakan nur, cahaya untuk nerangi dalan kuwi mau ben jenengan mboten kejeglong. Ben jenengan mboten kesasar, ben jenengan mboten mlebet jurang. Nggih. Nur kalamullah, nur sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur mafahim, mafahim pemahaman-pemahaman yang diambil dari pemahamanipun para alim ulama yang memiliki sanad sambungan ilmu ini sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab nek panjenengan ngaji Quran dan hadis secara langsung tetapi tidak mengambil sanad dari pemahaman para alim ulama yang memiliki sambungan tadi itu, banyak-banyak ya bisa keliru. Bisa keliru. Eh? Gimana bisa keliru ya? Keliru jelas. Karena bagaimana suasana sabdanipun Rasulullah SAW yang dahulu, maksud tujuanipun dan cara pengamalanipun sampai zaman saiki isoh dimengerti secara benar kalau tidak sambung sinambung pemahaman itu. Yeah, sambung sinambung pemahaman itu artinya ngeten, sing paling ngerti Al-Qur'an niku sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karepe Qur'an niku piye? Ya Nabi Muhammad, bukan di Muhammad sing angsal wahyu dipun Allah Ta'ala yang faham tentang itu. Lah sing paling faham Kanjeng Nabi itu sinten? Sing paling faham Kanjeng Nabi niku nggih keluarganipun Rasulullah, nggih menika Ahlul Bait lan para sahabat-sahabatipun Rasulullah yang betul-betul menerima tuntunan, yang betul-betul menerima pemahamanipun Rasulullah, pengamalanipun Rasulullah dan napa menika maani yang ada dalam Al-Qur'an sekaligus prakteknya, nggih, yang memahami itu adalah para sahabat-sahabat Nabi dan keluarganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sing paling paham keluarganipun Rasulullah
lan juga sahabat-sahabat Rasulullah itu sinten? Gih murid-murid yang di bawahnya, gih menika ahlul baitnya Rasulullah yang di bawah langsung ahlul bait dan sahabat, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ahlul bait dan sahabat, Sayyidatina Fatimah Zahra itu adalah ahlul bait dan sahabiyah, gih Sayyidina Hasan adalah ahlul bait dan sahabat, Sayyidina Husain ahlul bait dan sahabat. Sinten sing memahami itu? Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat, Sayyidina Umar adalah sahabat, Sayyidina Uthman adalah sahabat, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Itu tuntunannya Rasulullah langsung, dimulang langsung Rasulullah, melihat langsung salatnya Rasulullah, melihat langsung muamalahnya Rasulullah, muasyaratnya Rasulullah, kehidupannya Rasulullah langsung melihat. Keluarganya Rasulullah melihat juga langsung di dalam kehidupan di rumah tangganya Rasulullah. Lah siapa yang paham mereka? Ya murid di bawahnya. Kalau dari kalangan ahlul bait dari tabi'in, ya dari tabi'in. Cintan diu tabi'in. Tabi'in adalah murid langsungnya sahabat Rasulullah. Lah tabi'in itu ada dari kalangan ahlul bait, seperti Sayyidina Ali Zainul Abidin As-Sajjad, itu adalah tabi'in, tapi nggih ahlul bait. Buyute Kanjeng Nabi, sinten sing mulang? Sing mulang sinten? Nggih, sing mulang adalah pamanipun Sayyidina Hasan. Sing mulang sinten? Nggih, promonipun nggih menika Sayyidina Husain. Ngeten. Dimulang anak ini nggih gitu. Faham sehingga jadi alim ulama besar. Ya. Kemudian sing diulang kali sahabat seperti Sayyidina Hasan al-Basri, Sayyidina sinten menika Uwais al-Qarni, Sa'id ibn Musayyib, yeah. Nah, itu muridnya langsung sahabat-sahabat Rasulullah namanya tabi'in. Berikutnya sampai ulama-ulama sekarang niki, Pak. Jadi pemahaman ini pun Qur'annya benar, percara prakteknya benar. Nek putus pemahaman itu, ora turun maturun kados ngeten niku, putus. Ya jenengan maca hadis, jenengan maca Qur'an, terus jenengan pikir-pikir dhewe piye maknane, piye prakteke, piye amalane, keliru kabeh, Pak. Ketoke bener ning salah. Bahaya, sebab memahami Quran dan hadis dengan akal pikirannya tidak ada rujukan dengan sanad, ini bahaya, masih salah. Sehingga itulah yang sering terjadi, banyaknya congkrah satu dengan yang lain itu pemahaman karena salah. Nah gitu, Pak. Wong kula niki nek ngomong nganggo bahasa Jawa mawon, nek jenengan ora ngerti posisi dan kondisi saya berbicara, jenengan badhe ngamalke, nglaksanake perintah kula kemawon, jenengan sok salah. Padahal zaman saat niki lan jenengan nggih paham omongan kula. Gira mboten? Omong-omong aku kolong teriak kali yang meriki, pak, mbak, tolong jenengan mang pendet ke kula toyo. Jangan faham betul ni kau mengani. Tolong mang pendet kula toyo. Lo faham kan juga ibadah. Gitu? Tapi jenengan tidak tahu posisi saya berbicara di salah. Ketika saya berbicara di sini, berarti toyo yang saya maksud itu toyo untuk munjuk. Gitu? Tapi jenengan ramudeng, jenengan koloni dalam posisi di sini.
karena mungkin cuma dengar kalimat pendengaran. Akhirnya jenengan mendekit toyo sa ember. Nggih, ember bawa ember bare toyo. Sing dipendhet toyo napa mboten? Toyo. Ning pener napa mboten? Ora bener. Karepe salah. Bener ning ora bener ning ngono iki. Karena dia tidak tahu posisi ya. Akhirnya kalau itu adalah anak saya atau pembantu saya, itu teguran gitu. Atau pegawai saya tegur, "Mas, Mbak, kowe kok ora mudeng? Aku tengok-tengok karo tamu akeh. Jelukno toyo kuwi artine wedang anget. Teh apa kopi apa iki maksude ngono. Toyo itu ya apa sing ngusuh ngunjuk. Jenenge ambir iki dienggo cewek iki. Ora dienggo ngombe. Salah jenengan. Lho niki kan toyo to. Iya betul toyo tapi ora bener kowe. Oh nggih nyuwun ampun kula mboten ngertos ya jenengan iki. Wong kok gur-gur ngomong nek jenengan bengokke njaluk ke toyo. Salah. Akhiripun setelah beberapa waktu kula bengokne. Mbak, tolong jikono toyo, Mbak. Dia juga tidak tahu posisi saya. Tahu-tahu bawa teh utawa banyu anget, gitu. Banyu anget dikai napa menika talam niku. Padahal nalika niku kula wonten kamar mandi. Sebab nalika kula wonten kamar mandi niku kerane lagi macet, padahal wis kadung. Gitu. Akhirnya bengok-bengok kalau digono toyo lah dia juga tak ngerti posisi ini. Akhirnya digawok ke teh panas. Bener apa betul ini pak? Ya tadi bener nih ora bener kata sendiri pak. Itu padahal bahasa tegas, lugas, jelas. Tapi nek jenengan lampahi seorang bener, nek jenengan orang ngerti posisinya yang memerintah. Jenengan bisa bayangkan kalau 1400 tahun yang lalu sabdani Rasulullah saat ini jenengan bos, terus jenengan badhe lakukan. Apa ngerti jenengan? Karepe kan jeneng Nabi kok yang ngono. Kertas nih kan? Hanya sekedar jenengan tahu bahasa. Tak bisa. Itu tadi bahasa jenengan ngertos jelas bahasa Jawa. Tapi apa yang dimaksud Rasulullah dan bagaimana apakah benar seperti itu ora iso pak, tak bisa dengan hanya sekedar memahami bahasa. Maka belajar agama itu tidak cukup dengan hanya bahasa, tidak hanya. Maka di situ ada yang namanya usul fikih, ada yang namanya lughatul arabiyah, itu di dalamnya ada nahunya, di dalamnya ada sorofnya, di dalamnya ada maaninya, gitu, kandungan yang di dalamnya itu. Kemudian lebih daripada itu, di dalamnya ada napa menika pengertian daripada pengambilan sanadnya. Itu yang paling tepat sanad. Oh, deben gini turun maturun. Turun maturun itu namanya ahlul bait, dari sanadnya ahlul bait, atau sanad itu dari para sahabat-sahabat Rasulullah. Nah itulah Bapak Ibu yang mulia. Niku lan para kiai-kiai iki, para kiai-kiai, para wali-wali, nah itu tidak usah diragukan. Nggih. Para kiai-kiai itu belajarnya terus-menerus nek disambung sampai wali sampai ke Kanjeng Nabi. Insyaallah barokah masih ada. Dan pemahamannya masih tepat. Gitu lho Pak. Nggih. Nah, pemahamannya mesti tepat. Sanad itu sambungan. Sanad itu sambungan pengambilan. Ibarat sanad niku adalah kabel, Pak. Ibaratnya kabel. Kabel niku nek terputus sanajan jenengan duwe mik niki. Mik panjenengan niki anyar. Mik niki anyar. Lajeng salon jenengan anyar, amplifier jenengan anyar.
ning enek kabel sing ora nyambung, kira-kira muni apa ora? Berfungsi apa tidak elektronik jenengan? Tidak berfungsi. Padahal sambungan, ya, sambunganipun niki sampai kepada sumber listriknya itu sok dawa, Pak. Dawa banget. Nek saat ini sok nganggo genset. Lah nek gensetnya mati nganggo PLN gitu. Lah PLN itu sumber listriknya dari mana? Sumber listriknya dari generator. Mungkin di sini tembaga pembangkitnya di mana kalau pembangkit sini ini kira-kira? Pembangkitnya Toyo. Barangkali di Gajah Mungkur. Gitu? Dari Gajah Mungkur sana tak ada pembangkit nyambung, 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 nyambung sampai ke Jatipurno sini, Pak. Umpamane nggih enek kabel siji pedot, apa tekan kene, Pak? Listrike. Ora tekan mriki. Wis tekan kene, tapi dari sini enek sing kabel siji kemon pedot, ya ora iso juga ora nyambung. Nah, itu namanya kalau di dalam ilmu sanad mungkoteu sanad, terputusnya sanad. Terputus sanad gimana? Ada lompatan. Mestinya tidak boleh lompat. Dari sini, belajar dari sini, belajar dari sini, belajar dari sini, terus nyambung sampai Kanjeng Nabi. Dan ada lompatan ini, orang tahu belajar sini, tahu-tahu ke sana. Lah, ngerti ini kok ngendi? Lompat ngendi? Mungkoteu sanad. Tidak diterima itu, Pak. Tidak diterima. Contoh nggih. Murid meneh. Jadi para jemaah yang mulia, contoh nggih. Contone niku umpamane Imam Nawawi Al-Bantani. Nggih. Imam Nawawi Al-Bantani. Atau Kiai Hasyim Asy'ari. Nih, fotonya ada di belakang saya. Murid Kiai Hasyim Asy'ari ada di Semarang, kemarin saya di sana. Namanya Kiai Muslih Meranggen Al-Futuhiyah. Itu muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Terus muridnya Mbah Muslih siapa? Ya, muridnya Mbah Muslih, putranya Mbah Muslih ada, Kiai Hanif. Ya, Kiai Hanif. Kiai Hanif Meranggen. Contoh aja nih kurangnya. Ngerti nih carane salat, carane poso, carane zakat, carane korban, caranya nyembelih kambing, caranya nyembelih sapi. Dalam kehidupan itu belajari dari mana? Belajari dari Mbah Muslih. Belajar dari Mbah Muslih. Jika ngerti kan Mbah Muslih. Cara salat ini loh, gini carane salat ini, carane ini, rukuk ini, sujud ini, nak turun ini, nak asar ini, bacaan ini, ya toh, lunggu ini, berbagai macam hal. Belajar fikihnya, syariatnya dari Mbah Muslih, wong bapak dhewe. Mosok ora ngajari anake. Mesti ngajari anake, buktine saya anake dadi kiai. Pimpinan mondok pesantren, jadi wong alim diajari karo bapake. Mbah Muslih belajar mondok pesantren. Ya pernah tempat Mbah Zubair. Tempatnya Mbah Zubair itu adalah ayahnya Kiai Maimun Zubair. Juga pernah ke tempatnya Mbah Hasyim yang terakhir, Muhammad Hasyim Asy'ari. Syekhuna Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya. Belajar di sana, di Tebuireng. Diajari Mbah Muslih kuwi, piye carane salat, piye carane poso, piye carane zakat. Bicarane ilmu-ilmu hidup semua diajari full. Mengjenengi sekolah, ngaji, kitab, nulis, memahami. Bar ngono dikai ijazah kon mulang
ditunggui kan gitu, mesti seperti itu cara belajar komplit. Ini jenenge sanad Pak. Mbah Hasyim Asy'ari itu kok iso kaya ngono ngerti, siapa sing ngajari? Sing ngajari Mbah Khalil Bangkalan. Nggih, sing ngajari Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan ngajari kan. Gini, gini, begini ngaji syariat. Lah Mbah Khalil Bangkalan sapa sing ngajari? Ya. Ya, Mbah Khalil Bangkalan sing ngajari adalah Mbah Zaini Dahlan. Mbah Zaini Dahlan itu sinten? Orang Mekah, karamah karena Mbah Khalil dek ben nanti tidak teng Mekah. Mukim teng Mekah, sinau teng Mekah. Ngaji kalih Mbah Khidalan. Bukan Mbah anu Zaini Dahlan. Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan. Itu belajar dari siapa? Syekh Zaini Dahlan itu belajar dari Habib, diantaranya Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Ayahnya Habib Ali Habsyi. Ayahnya Habib Ali Habsyi. Lah Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi itu ya belajar ya, dari gurunya Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Ya. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir ngertine kaya ngono belajar dari gurunya. Ya. Gurunya Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir adalah Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Al-Habib Ahmad Umar bin Smith itu belajar dari gurunya. Namanya Al-Habib ya Hasan bin Soleh Al-Jufri Al-Bahar Al-Jufri. Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar Al-Jufri itu belajar dari gurunya. Namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Al-Habib Abu Bakar Habib Hasan bin Salih Al-Bahar Jufri itu belajar dari Habib Umar bin Ahmad bin Smith. Al-Habib Umar bin Ahmad bin Smith itu belajar dari Al-Habib ya Hasan ya, belajar dari Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad belajar dari ayahnya Habib Abdullah bin Ali Haddad. Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad belajar kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas belajar dari gurunya namanya Al-Habib Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Husin belajar dari gurunya yaitu ayahnya sendiri Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Syekh Abu Bakar Salim belajar dari gurunya namanya Habib Ahmad Syihabuddin. Al-Habib Ahmad Syihabuddin belajar dari gurunya namanya Al-Habib ya Abdurrahman bin Ali Ainul Mukashifin. Al-Habib Abdurrahman bin Ali belajar dari gurunya namanya Syekh Ali ya, Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran. Syekh Ali bin Abu Sakran belajar dari gurunya namanya Habib Abu Bakar Sakran. Al-Habib Abu Bakar Sakran belajar dari gurunya ayahnya sendiri namanya Habib Abdurrahman As-Segaf Muqaddamul Athani. Syekh Abdurrahman Segaf belajar dari gurunya namanya Al-Habib Muhammad bin Ali Maulawdawileh. Al-Habib Muhammad bin Ali Maulawdawileh belajar dari gurunya namanya Habib Ali Sahibuddarak. Al-Habib Ali Sahibuddarak belajar dari gurunya namanya Al-Habib Alwil Ghuyur. Al-Habib Alwil Ghuyur belajar dari gurunya ayahnya sendiri semua ini bapak-bapak dewi namanya Sayyidina Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sayyidina Faqih Muhammad Muqaddam itu belajar dari gurunya yaitu ayahnya sendiri namanya Al-Habib Ali Abul Faqih dan pamannya namanya Alawi Amul Faqih. Alawi Amul Faqih dan ayahnya belajar dari gurunya
yaitu ayahnya sendiri namanya Muhammad Sahibul Murbad. Muhammad Sahibul Murbad belajar dari gurunya. Ayahnya sendiri namanya Ali Khaliq Qasab. Al-Imam Ali Khaliq Qasab belajar dari gurunya. Ayahnya sendiri namanya Alawi Athani. Alawi Athani belajar dari gurunya. Alawi Muhammad Sahibul Sum'ah. Muhammad Sahibul Sum'ah belajar dari gurunya Alawi Al-Awwal. Alawi Al-Awwal belajar dari gurunya namanya Sayyidina Ubaidillah. Sayyidina Imam Ubaidillah belajar dari gurunya namanya Ahmad Al-Muhajir Ilallah. Sayyidina Ahmad Muhajir Ilallah belajar dari gurunya namanya Isa Rumi. Isa Rumi belajar dari gurunya namanya Muhammad Naqib. Sayyidina Imam Muhammad Naqib belajar dari gurunya namanya Imam Ali Al-Uraidi. Al-Imam Ali Al-Uraidi belajar dari gurunya namanya Ja'far Sadiq. Al-Imam Ja'far Sadiq belajar dari gurunya namanya Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Baqir belajar dari gurunya namanya Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin belajar dari gurunya namanya Imam Husain dan pamannya namanya Imam Hasan. Imam Hasan dan Imam Husain belajar dari gurunya. Gurunya namanya ayahnya sendiri dan ibunya Ali bin Abi Thalib dan ibunya namanya Fatimatuz Zahra. Sayyidatina Fatimatuz Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib belajar dari gurunya. Siapa gurunya? Sayyidil Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Mursalin belajar dari gurunya. Siapa gurunya? Rabbul Alamin. Adabani Rabbi fa asana ta'dibi. Aku ndek ben diajari Tuhanku Allah, maka akulah orang yang paling beradab dan berakhlak. Adabani Rabbi, aku dididik oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad. Jadi ngerti tuh, itu namanya sanadnya Kiai Hanif, tesi hidup itu orangnya. Nah, jadi ngerti sang meranggen, okay, tesi gesang. Sama juga setiap guru mesti kalau ditanya ndek ben sinau ngene sapa? Oh, ngene guru kula namane niki. Lah, gurumu ndek ben sinau ni sapa? Oh, niki terus sampai Kanjeng Nabi. Nggih ta? Iki jenenge terang benderang, Pak. Gamblang. Nggih, turut ngerti. Lah nek ora duwe ngoten niku, mungkote usanat. Nek mungkote usanat apa? Niki mati. Niki mati. Artinya apa? Ora enek setrume. Ora enek setrume. Sebab putus ora enek setrume. Renek-renek setrume ora enek barokah. Renek setrume ora enek cahayane. Nek ora ngandel putus ora siji wae kabel siji. Siji wae. Nggih. Kira-kira murup ora iki? Ora murup. Ning iso mbedakke ora mripat awake dhewe iki. Kabel sing putus karo kabel sing ora putus iso mbedakke ora kanggo mripat. Ora iso mbedakke. Nah, carane mbedakke piye? Demoan. Ya. Sing carane mbedakke demoan nek kabel iki nggih, kabel sing sing ora ana plastike ya. Ah wi demoan iki. Nah, nek jenengan keder-keder kuwi jenenge nyetrum. Ya, kuwi jenenge ora putus niku, enek kuwi. Nah, nek jenengan meneng wae kuwi jenengan. Nggih mboten putus. Ah. Utowo nganggo tes pen, nggih ta? Lah mulo sosok angel bedake kuwi wong wong ngajar sing nganggo sanad rasa bedake nganggo mripat rasa bedake. Omongane padha kok. Nganggo Quran juga kok, nganggo hadis juga kok. Nggih ta? Ya diterang-terangke juga kok, ora isah jenengan bedake. Sing bedake wong duwe ilmu. Wong bedake jenengan duwe ilmu. Utawa jenengan gadah alat, alat yang memang dulu pernah belajar, oh ngerti, oh ini ngomongnya nganggo sanad iki. Oh ini ngomongnya nganggo pikirane dhewe. Bapak Ibu yang mulia, iki carane sinau agama ya kaya ngene. Kudu nganggo sanad. Paham ora mboten? Bapak Ibu. Wong jone kok agama niki. Agama ini hukume Gusti Allah. Nggih mboten? Agama ini sabdanipun Rasulullah. Hukume rumun Allah Subhanahu wa taala. Luweh rumit, rumit. Jelas rumit, akibatnya besar. Pak, Ibu,
janjane belajar agama ini ya, sangat-sangat rumit sekali, karena sinau agama niki nggih kedah nganggo guru niku secara detail. Nyun sewu, melafatkan alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, itu nganggo guru. Melafatkan huruf hijaiyah, nyambung ke, habis nyambung ke nanti kalau panjang pendek ya itu tajwid, itu nganggo guru. Bila kayak lafate, nek jenengan ranggo lafat, nggak ranggo guru, salah jenengan, salah, melafatkan saja salah. Gina betul, ranggu guru salah, panjang pendek salah, makhrajnya itu salah, sebab tidak pakai guru. Itu pertama, harus pakai guru. Guru nih, dek ben sing ngajarin jenengan gue kudu ndek guru juga, sampai Kanjeng Nabi, terus nyambung-nyambung supaya bener melafatkannya. Namanya syafawiyan, guru Kanjeng Nabi itu diajari Malaikat Jibril dalam melafatkan Quran. Lah nek wis melafatke bener, nggih, jenengan kudu memahami maknanya Al-Qur'an dan hadis tadi dengan bener, dengan guru juga. Oh, bahasa Arab ini. Bahasa Arab, nggih, kemudian setelah itu nanti ilmu usul fikih, nasah mansukhnya, gitu. Kemudian bahasa Arab dari mulai nahwu sharaf, maaninya jenengan harus pakai guru. Nggih, harus pakai guru seperti itu. Terus setelah itu memahami kesimpulan, kesimpulan hukum harus pakai guru. Kemudian setelah itu mengamalkan dan mempraktekkan makna daripada pemahaman itu harus dengan guru. Jenengan baru betul itu, Pak. Nah, kalau tidak tadi itu, Pak, akan banyak terjadi congkrah satu dengan yang lain, pengertian-pengertian yang akhirnya. Kalau podo-podo duwe guru nih, podo-podo duwe guru dan punya sanad, Pak, itu biasanya saling hormat menghormati. Karena apa? Karena oh ya ngerti aku, kowe duwe pendapat seperti ini, karena memang dasar hadismu seperti ini, pemahaman seperti ini dan rujukannya kepada guru ini. Ya. Kalau ini, oh ya ini dari sini, cari memahami, Pak. Tapi kalau orang itu, ya, tidak dengan pemahaman yang seperti itu, nggih, sanad dan juga saling mengerti secara luas seperti itu, nyalah-nyalah gitu. Kalau nyalah-nyalah gitu berat itu. Kalau nyalah-nyalah gitu ya, dianggap bahwa dia semua yang dia omongkan, siap apa yang menjadi pendapatnya yang paling benar dan yang lainnya salah. Yang lainnya salah. Ya sudah, kalau yang lainnya salah, dia yang paling benar, ya dia mlebu surga dhewe ini, Pak. Nggih, mlebu surga dhewe. Mulane nek ceramah bagi-bagi neraka. Surga sapa? Dia dhewe dhewe. Liyane neraka kabeh. Ya, nyalah disalahi kabeh neraka. Disirike, dibid'ahke, nggih ta dikafirke. Surgane sinten? Dek di surgane. Nah, ning di seperti itu, Pak. Wah, berat banget itu, Pak. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita saat niki badhe mirengaken hadis Ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu ثم يتوب الله على القائل فيسلم ويستشهد متفق عليه.
Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yathakullah. Yani yathakullah ini kalau di maknai secara bahasa, ya, dhahika yathaku itu artinya tertawa, guyu. Ya. Maka yathakullah itu artinya Allah tertawa. Gusti Allah gembuceng. Para jamaah, itu secara makna, tapi tidak boleh kita mengatakan bahwa Gusti Allah itu tertawa kados jenengan guyun. Artinya itu adalah Allah ridha. Nggih. Allah ridha. Allah Subhanahu wa taala ridha. Yeah. Dengan perbuatan dua laki-laki. Jadi itu namanya hadis mutasyabihat. Artinya hadis mutasyabihat itu adalah sebuah makna, sebuah pengertian dengan lafaz sebuah hadis yang seolah-olah menyerupakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Itu mutasyabihat. Maka tidak boleh dimaknai secara letterlek seperti itu. Sebab kalau tidak, nanti ada tasbih menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, padahal ya laisaka kamitslihi syai'un wa huwa sami'un basir. Allah tidak serupa dengan apapun dan siapapun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu maha tunggal. Allah Subhanahu wa taala maha samad. Nggih. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyerupainya, yang menyamainya. Tidak ada. Jadi berbeda mutlak, berbeda dalam segala hal. Itu. Tunggal zatnya, tunggal perbuatannya, tunggal sifatnya untuk Allah Ta'ala. Beda, ya, berbeda, tidak menyerupai sedikit pun. La nadhiruhu wa la tashbiha lahu, ya, wa la mithala lahu. Tidak ada mithalnya, tidak ada nadhirnya, tidak ada tashbihnya. Nanti kalau dengan belajar ilmu tauhid, beda-beda antara tashbih, mithal, nadhir itu apa. Maka kalau di sini Allah ridha, ya, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada dua laki-laki. Allah Subhanahu wa taala ridha, yaitu ridha terhadap perbuatan dari dua laki-laki. Yaqtulu ahaduma al-akhar, salah satu dari laki-laki itu membunuh satu dari yang laki. Ini dua orang laki-laki, ya, satu dibunuh, cek mati. Sing dipateni mlebu surga. Sebab ketika dipateni dia berjuang fisabilillah. Ya. Berjuang fisabilillah. Kemudian jadi dibunuh karena si laki-laki itu yuqatilu hadza fisabilillah fayuqtal. Jadi dua laki-laki, satu berjuang fisabilillah, nggih, satu adalah barisan orang kafir, satu adalah barisan orang muslim. Yang orang muslim tadi terbunuh oleh non muslim tadi dalam peperangan. Maka yang non muslim yang terbunuh tadi ini karena fisabilillah, ikhlas karena Allah, masuk surga dia. Kemudian sang pembunuh ini, yang non muslim ini bertaubat, masuk Islam. Thumma yatubullah alal khatili, ya. Kemudian wa yuslimu, dia masuk Islam, dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Pembunuh itu tadi masuk Islam, bertobat, Allah ampuni dosa-dosanya. Wa yustashhadu, kemudian dia ikut perang dalam barisan orang Islam, kemudian dia mati syahid, masuk surga juga. Dua-duanya masuk surga. Allah ridha dengan kedua-duanya. Faham dong, Mbak? Jadi maknanya ini, maknanya. Ini apa pengertian hadis ini? Maknanya itu
Allah Subhanahu wa taala itu membuka nggih, membuka pintu tobat kepada siapa saja dari kaum, dari hamba-hambanya, walaupun tadinya dia sang pembunuh, non muslim, kafir, elek, jelek, membunuh dan memperjuangkan agamanya yang non Islam ini. Diperjuangkan, dia benci kepada orang Islam, kemudian dia memerangi orang Islam sampai membunuh orang Islam. Ojo jenengan berusaha juga untuk tidak berpikir bahwa dia tidak dapat hidayah. Berusahalah bahwa dia dapat hidayah. Berusahalah bahwa dia itu insaf dan sadar dengan akhlak dan perbuatan, sehingga dia masuk Islam, nanti dia akan menjadi barisannya orang-orang Islam, nanti dia akan mati masuk surga. Begitulah para jamaah yang mulia, bahwa pintu Allah Subhanahu wa taala taubat itu dibuka dengan siapapun. Apa meneh nggih, apa meneh nek wong kuwi mau wong Islam. Padha-padha wong islami. Aja sok awake dhewe iki duwe prasangka elek. Nek enek tonggo, nek enek kanca, nek enek wong sinten kemawon perbuatane elek, maling, nyopet, ngerampok, medok, ngentek-ngentek ke macam-macam hal gitu. Terus jangan terus bencilah perbuatannya, tapi jangan benci orangnya. Deketi orang itu dengan lemah lembut, dungakno. Nanti kalau Allah kehendaki, wong sing elek di tengah-tengah masyarakat ini, kalau dapat hidayahnya Allah, dia pun bisa masuk surga. Dia pun bisa masuk surga. Sadar, insaf, akhirnya pun dia gelem salat, gelem ngaji, tekun, masya Allah istiqomah, akhirnya di akhir hayatnya dia meninggal dunia dengan husnul khatimah, masuk surga. Begitulah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna daripada hadis ini. Jangan sampai kita ini berpikir sempit ya, dengan hati yang napa menika murka, utawa dalam hati yang jelek, dalam hati yang penuh dengan suudzon dengan orang. Jangan, masih ada kesempatan ya, nenek tonggo, nenek konco, nenek siapa lagi, masih ada kesempatan. Kalau memang orang itu dikehendaki oleh Allah bisa sadar dan insaf, dia akan bisa masuk surga. Bahkan bapak ibu yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat Rasulullah itu mayoritas dulunya itu non Islam kabeh. Bahkan dia banyak-banyak di antara mereka memusuhi Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Sayyidina Khalid bin Walid merencanakan untuk membunuh Rasulullah, dan dia adalah panglima perangnya orang kafir. Sayyidina, demikian juga Amr bin As, bahkan Wahsy adalah pembunuhnya, pamannya Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Tetapi orang-orang itu semuanya adalah radhiyallahu ta'ala anhum waradu'an. Di akhir hayatnya Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha dengan Allah, ahlul jannah. Sayyidina Umar bin Khattab ahlul jannah, Sayyidina Khalid bin Walid ahlul jannah, Wahsy radhiyallahu ta'ala anhu ahlul jannah. Padahal dia adalah sang pembunuh, sang penjudi dan pemabuk hebat. Begitu bapak ibu mulia, karena dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga mereka jadi orang-orang yang sadar dan insaf, akhirnya mereka masuk Islam dan ahli surga. Mulane kula lan panjenengan juga jangan putus asa. Kalau kita ini ya, kalau kita ini sekarang mungkin ini dalam keadaan belum bagus, jangan putus asa. Bapak ibu, banyak juga wali-wali Allah itu dari orang-orang yang tadinya jahat. Ya, wali-wali Allah itu banyak orang yang tadinya jahat, tapi insaf, sadar, jadi masuk surga.
Seperti pernah saya contohkan, ada begal dari Tuban. Ada begal dari Tuban di zamannya Majapahit. Begal pimpeng-pengpengan, begal sekti. Jenenge napa menika Lokajaya. Begal Lokajaya ini sekti mandraguna. Ngerampok begal. Satu saat rombongane wali Allah asmanipun Mahdum Ibrahim nggih menika Sunan Bonang dibegal kalih sekawananipun kanca-kanca lan pimpinanipun sekaligus nggih menika Lokajaya. Dikroyok. Nggih Sunan Bonang dikroyok kalau begal niki. Akhiripun Sunan Bonang mandap dari kretanipun ngendika karo pimpinan begale, pimpinane sapa? Aku pimpinane, sapa kowe? Aku Lokajaya. Wis rasah dadak neko-neko, sing mbok jaluk apa? Sing mbok jaluk apa? Mas, iki ditku. Ditku, mas. Kabeh dikumpulke, Pak. Rombongan ini dikumpul lagi. Mas, kan jaluk mas kok. Duitnya mas. Zaman dulu duit itu duit mas kok. Ini kumpul lagi. Inggonku ya tak. Kumpul lagi. Kayaknya. Wis, rasah dadak mbiga. Nek kurang. Kurang gue. Cik kurang. Nah, cik kurang ini ku. Kolang kaling ini ku. Dipuk-puk. Diduding. Kui lo. Kolang kaling ya kuya mas jikuan diduding itu jadi mas diduding mas kaget nih kalau kau ingin buat kolang kaling bendino tak lewati bendino aku lewat kene kok iso jadi mas sih ini wong sekti tenanan nih wong sekti tenanan akhirnya wedi itu akhirnya wedi bareng wedi terus kepingin sinau kali anu apa niki Sunan Bonang niki mau sebab nalika semanten Lokajaya kowe kuwi janjane nek kepingin tak pateni tak kalahke ya tak kalahke tapi aku ora gelem mateni kuwi ora ngalah kowe. Neng kowe mbok njaluk emas, tak kei emasku. Ijek kurang tak kei kolang-kaling tak dedekke emas. Nek kowe kepengin nek kowe jane nek tak kalahke tak kalah gitu. Nek ora ngandel kowe saiki mu dipro. Ora jangan adeg. Dipro ora ngadeg, Pak. Lumpuh. Ayo ngadeg kowe saiki. Ora iso ngadeg. Lumpuh tenan. Ayo kowe sak ngelawan aku nek diprok lumpuh koyo ngene iki. Ora iso wong jenenge wali Allah gitu. Sekti gitu. Dengan doa aja kabul. Akhirnya wis tenan ngadeg kowe, ngadeg bareng iso ngadeg kon ngadeg. Wah iki wong sekti tenan. Akhirnya zaman-zaman dek ben niku nek enek wong sekti kalah sekti itu terus duduk dijadikke guru, Pak. Nggih, ora kaya wong saiki, enek wong sekti ngene didendemi. Dilimpekke. Dadi guru kalah tenan. Jadi setrio, kasatria gitu. Kasatria ngalahkan mengakui kekalahannya, dia kasatria. Wis aku kalah. Aku saiki ngangkat kowe dadi guru. Nek kowe kepengin dadi guru, kowe kepengin dadi muridku, iki tongkatku jogonen sampai aku mulih. Saiki mu aku arep ning Demak kok nek musyawarah enek hal yang penting aku engko mulih lewat kene. Jaga tongkatku sampai aku mulih. Nek kowe tetep jaga tongkatku sampai aku mulih, kowe dadi muridku. Akhirnya tindaklah napa menika Sunan Bonang teng Demak. Aduh entep Tuban nek Demak. Sampai Demak menika nggih dakwah musyawarah kalih sinten nika kalih
Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa niku. Ning sak dereng-dereng dados raja Demak, Raden Patah dereng dados raja Demak, tapi wis dakwah wonten daerah Merembang, daerah Pati, daerah Semarang menika dakwah. Karena dadi kabadi bupati. Bapake Brawijaya 5 dadi raja Majapahit. Ini dadi bupati teng mriku. Dakwah dibantu kali Sunan Bonang. Musyawarah-musyawarah kira 3 bulan lebih, Pak. Kondur delok ini bocah iki jek tengok-tengok ning nggon. Ning nggon minggir kali ini. Akhirnya itulah diwalik Jogo Kali dadi Kali Jogo. Nah, dadekke Sunan Kali Jogo. Sinau begal iki hanya sinau. Ning padepokanipun Sunan Bonang dadi santri, belajar ngaji, maca alif ba ta ra jim ha kha, nahwu shorof, ngaji tenanan, tasawuf, agama, salat, ruku, sujud, poso, zakat, haji, terus ngaji Quran, zikiran, akhirnya dadi wong sekti. Dadi wali Allah, kekasih pun Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya pun juga dakwah wonten daerah Demak mereka. Nggih, sedo wonten kali Wungu. Konon disebutkan bahwa piyambake pun dipek dikei adini Sunan Bonang. Nikah kalih sedherek Sunan Bonang, Sunan Kalijaga niki, terus gadah putra jenenge Raden Mas Said nggih dadi wali Allah ingkang kaaran Sunan Muria. Ya, Sunan Muria. Jadi Bapak Ibu yang mulia, orang-orang yang jahat, orang-orang begal, orang-orang yang golongan ireng janjane iso dadi golongan putih karena insaf dan sadar. Dadi wali Allah ugi. Kula lan panjenengan nggih kantos matur ugi Bapak Ibu yang mulia. Awake dhewe niki insyaallah iso dadi wali Allah. Amin. Sinten sing gelem daftar iki dadi wali Allah? Hah? Nggih. Pendaftarane niki nggih. Pendaftaran ini sepi. Orang kaya Depnaker nek buka lowongan kerjaan. Sing daftar kene ku penuh-penuh sampai nginep-nginep, Pak. Gitu? Nek sing diterima kuwi wong 100 sing daftar kene 6000. Nggih mboten? Formulire nganti entek. Padahal kerjaane blonjone piro, jaminane gur ning donya. Neng nek daftar dadi wali Allah kuwi jaminane donya akhirat. Nikmatin dunia akhirat, derajatin dunia akhirat, hebatin dunia akhirat. Neng sing daftar ang sidik. Ya, bukti ini apa? Nek salah subuh kayak kata apa betul ni? Padahal nek dinaftar sampai nginep-nginep. Gitu. Lah, lampai wali ini salat subuh jamaah. Lampai wali ini adalah salat tahajud. Lampai wali ini zikir. Lampai wali ini maca Quran. Lampai wali Allah ini akhlakipun karimah, budine luhur, orang di iri, orang di dengki, orang di sombong, orang di takabur. Ojo rumongso, pinter rumongso, sugih rumongso. Dadi wong sing andhap asor, dadi wong sing lembah manah, dadi wong sing duwe ati sing welas asih. Gitu? Ati sing welas asih, ora dumeh. Nah, seperti itu. Nek jenengan istiqomah dengan zikir, istiqomah dengan salat, istiqomah dengan poso, istiqomah dengan 5 waktu dengan bagus, maca Quran dan zikir dan ada guru penuntun, jenengan kan dibawa oleh guru penuntun itu menuju Allah Taala, sehingga jenengan dados kekasihipun Gusti Allah sampai kepada Allah min ahlil yakin, sehingga jenengan insya Allah dados tiang-tiang yang disebutkan orang-orang yang disebut sebagai wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang berhubungan juga dengan milad Jamaah Muhibbir Rasul. Sudah 1 tahun kita membuat majelis ini. Ya, maka kita mau motong tumpeng, Pak, syukuran. Nggih. Masak dari motong tumpeng didoai dulu mergi. Nah,
Moga-moga tumpengnya dibagi sudah cukup. Nek rasul cukup ya sak jimpit-jimpit. Barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asyartu linati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakinna hubban fi sara'iri qad da'ali madihi safwati rabbina wa hadana wa idhim tajadna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi faqrina wa rajana lil wahidil ahadi aliyil ilahana mutawassilina biman ilayhi da'ana muhtarihi wa habibihi wa sofihi zainil wujudi bihi ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa qbalna ajib da'wana أنت لنا أنت لنا أنت لنا يا ذو غرهنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة أني رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بكاء الأرض واجمع كل من آدانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واسوي عافيا عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن خبزنا عند الممات واصلح الأكبانا أي ربي واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة العالمين ورضي الله تعالى عن حسب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ولبينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم يا الله بنيتي moga-moga sak sinten tiyang sedaya dari rincang-rincang yang peduli dengan jamaah Muhibbur Rasul jamaahnya Muhibbur Rasul kru-kru daripada jamaah Muhibbur Rasul khosoh dan yang berjuang bersama-sama kami ya Allah moga-moga angsal ridhanipun Allah Ta'ala dados penyejuk mata hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggibarkan hidupnya insyaAllah diberi kejayaan kehidupannya diberi keselamatan kehidupannya dunia akhirat dipanjangkan umurnya ya Allah dimudahkan rezekinya ya Allah dijadikan putra-putrinya soleh dan soleha ya Allah dimudahkan ya Rabbal Amin kehidupannya dijauhkan dari balak dan musibah zahir dan batin ya Rabbal Amin keluarga ini pun sedaya dipun paringi ketenteraman kesejahteraan kemakmuran kebahagiaan keharmonisan kawilujengan dunia ini pun kuburan ini pun mahsyar ini pun titian sirat ini pun sakit melebut surga ini pun Allah Subhanahu Wa Taala pun rezeki pun orang rezeki engkang barokah rezeki engkang manfaat rezeki engkang insyaAllah biguna biguna wonten dunia wonten akhirat ibun dipun paringi ya rabbal amin kenikmatan kejayaan kebahagiaan dunia akhirat ibun sumrambah sedaya kalih para dulur-duluripun para bapa biyungipun diangkat derajatipun ingkang tesih gesang dipun paringi yusur panjang sehat afiat seger kuwarasan murah rezekine sing sampun sedo muga-muga dijembarke kuburanipun lan muga-muga diangkat derajatipun dikumpulkan arwahipun sareng kalih kanjeng Nabi Muhammad SAW lan arwahipun tiang-tiang kang saleh
ya Rabbal Alamin. Nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun, wa na'udzubika min syarri ma sa'adaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun, wa antal musta'an wa alaikal balaq wa la hawla wa la quwata illa billahil azim, wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil amin. Bisiril Fatihah. مبروك الف مبروك عليك مبروك مبروك الف مبروك عليك مبروك مبروك الف مبروك يوم ميلادي مبروك مبروك الف مبروك عليك مبروك.
Terima kasih dihadirkan. Memasuki acara yang terakhir, yakni penutup, marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang salah mulai dari awal sampai akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala nabi Muhammad.